Berikut ini cara untuk mengaktifkan yang namanya OTG di HP Infinix. Jadi untuk kalian pengguna Infinix, langsung saja berikut ini. Pertama, kalau baru pertama kali ingin memasukkan harddisk, mouse, keyboard, ataupun flashdisk, kalian aktifkan dulu di bagian pengaturan ini, buka pengaturan. Kemudian di sini, cara cepatnya kalian ketik di bagian pencarian pengaturan ini, ketik OTG. Nanti akan muncul pengaturan OTG di sini, kalian pilih. Nah, aktifkan OTG. Jadi, setelah kita aktifkan, kalau tidak ada koneksi, dia akan off secara otomatis setelah 10 menit. Nah, ada sebagian itu harus pakai adapter, karena ini portnya Type-C. Kalau kalian pakai micro SD, micro, beli yang micro. Masukkan di sini, dan kalian hubungkan ke harddisk, flashdisk, mouse, ataupun lain-lain. Nanti kalau ada terbaca, dia langsung ada notif di atas sini. Nah, di sini ada drive muncul. Dan bisa kalian lihat di bagian pengelola file ini, kalau berupa penyimpanan. Ini ada terbaca OTG. Jadi seperti itu fungsinya untuk memindahkan file ataupun untuk main game kalau berupa mouse. Untuk mengeluarkan kalau berupa penyimpanan, kalian pilih cabut di sini. Itu saja, semoga bermanfaat.